iya. Ya memang prewednya diduluin ya. Memang pada saat itu cuma bantu desainer aku aja sih, kegiatan untuk apa namanya foto fotografer gitu aja sih. Terus aku posting ya, aku tahu sih bahwa akhirnya akan jadi, sebenarnya tujuan memposting itu bukan untuk dipertanyakan, oh jadi sekarang mau nikah apa segala macam, enggak sih, bukan untuk itu, tapi tujuannya memang lebih mempromosikan si baju dan juga fotografer. Jadi menurut aku ya biasa aja sih, ya namanya sendiri bukan setia ya, nasib. Enggak sih, belum ada karena lagi masih menghirup udara yang bebas yang sekarang aja sih. Ini dong, itu banyak juga yang aku balas juga beberapa dari komen-komen tersebut yang mendoakan. Menurut aku itu adalah doa yang baik, hal yang baik pula gitu kan. Dan memang tujuan aku juga masih ingin menikah, masih ingin berumah tangga gitu ya. Gak ada lakinya lah gitu. Target-target, gak ada target-target apapun. Tidak ada yang apa namanya memaksa untuk buru-buru. Gak ada juga yang nyuruh cepat-cepat. Oh juga kita sudah melalui prosesnya kan juga cukup lama. Jadi ya sekarang ini memang lagi, ya lagi menikmati hidup. Pasti banyak deh. Harus dong, kalau misalnya tidak pernah ada motivasi itu nggak akan pernah jalan kayak ngurusin badannya. Selain untuk sebuah pekerjaan ya pasti ada lah, biar enak dilihat, bisa juga bisa kembali seperti dulu lagi gitu badannya. Sebenarnya lebih ke memunculkan rasa percaya diri sendiri aja. Mau dirasain sampai kemana sih? Kita mau kemana, ke ujung aja lu pada tahu, udah gua umpet-umpetin ya kan. Jadi sebenarnya gini, ada momen yang kita kadang udah mau mempublikasikan dan kadang udah ada yang mempublikasikan. Nah sekarang apa yang mau dipublikasiin? Kayak gak ada, belum ada juga gitu. Jadi menurut aku sebenarnya sekarang ini bukan tahap mencari sih, sebenarnya tahap lagi menikmati hidup yang sebenarnya. Ya kenapa? Aku tidak pernah mematok bahwa salah satu profesi itu tidak baik. Enggak. Jadi maksud aku profesi dari manapun, semua kan tergantung bagaimana komitmen kita aja sih. Enggak ada masalah. Ya, makanya tadi aku bilang aku enggak targetin. Kalau misalnya ada di kalangan entertain ya hayu, di luar kalangan entertain ya hayu, kalau misalnya memang kita sama-sama cocok. Yeah.